Kita cepin jengkol. Jengkol.吃饭呢？怎么了？院里，通宵院里吧。嗯，11:15。11:15，好，谢谢。啊，teman-teman ini aku mau ke toko Indonesia mau beli nasi kotak. Marin Cez nggak mau ngasih uang, nggak apa-apa nanti nanti ke bos nomor 2 gajian. 3 hari lagi. Katanya mau naktir aku minum, aku bilang aku nggak mau minum minuman dingin, aku pengen beli makan. Diam baik, Marin Cez tahu nggak? Jawab. Ini lagi nunggu mobil gratisan pulangnya teman-teman. Karena tadi dokternya juga salah dokter. Nanti harus ke sini lagi. Ini aku mau ke warung Indonesia, nggak tahu buka nggak. Parah Nyai Ratu. Katanya dia nggak pengen makan, ya udah nggak usah beli. Beli punya aku aja. Kata aku beli sayur sama ikan. Nanti aku pulang masak nasi. Katanya dia nggak pengen makan, ya udah. Aku beli punya aku nanti tagihannya nagih ke bos. Gak mau aku pakai uang sendiri sekarang. Sayurannya mantap. Tuh teman-teman ada ikan goreng, ada semur jengkol. Ada apa say? Lele. Wih, piro lele? Kalau nasi aku pengen tapi nasi kotak. Ya enggak apa-apa, saya ambilin nasi kan. Menunya teman-teman. Tahu, semur, jengkol sama nangka tuh sama ada goreng jadah, gemblong. Uli kalau di aku ini bakwannya dua. Uli. Oke, ge, lapan yang wong jemayu, Cak. Ini kayaknya yang sering di TikTok ya. Nah, teman-teman, ini aku udah beli sendiri. 160 bakwannya dua itu semur jengkol sama tahu, aku nggak ambil daging sama ikan hari ini, udah sama jengkol aja udah mantap. Apalagi ini masakannya orang Indramayu teman-teman, mantul. Indonesia apa sih, lagi opnam di sini kali sakit, kasihan. Panas teman-teman. Nah ini kita lagi menunggu dalam rumah sakit teman-teman.
kita makan dulu aja, masih ada waktu. Tuh Marinces duduk di sana tuh, di sana penduduknya penuh. Ah, jadi aku makan di sini teman-teman. Ini ada goreng bakwan kriuk tuh, sama goreng uli. Tuh, teman-teman, kita makan dulu. Oh, Marinces nggak mau makan ya, udah urusan dia. Aku udah lapar tadi pagi nggak sarapan. Bawa bubur itu belum dimakan tuh di tasnya Marinces, bubur kacang. Ya teman-teman. Kesini ya harus makan lah, nggak makan gimana? Tuh teman-teman, ini ada tahu, sayur nangka sama jengkol. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasinya pulen banget. Bismillahirrahmanirrahim. Semur tahu. Gak ada orang, Marinces gak bisa ngeliatin aku makan. Nangka. Pedas teman-teman. Kita cicipin jengkol. Jengkol. Sofana. Gimana? Malin tas nyicip aku tuh di sana. Tuh bisa ya nggak mau. Ya udah nggak usah makan. Jengkolnya mantap teman-teman. Bumbunya. Jengkol terenak. Jengkol mahal di Taiwan teman-teman, kayak ikan asin sama. Borang. Sambal jengkolnya tuh teman-teman. Hari ini makan jengkol.
sambal. Nangkalnya. Ada goreng lele sih, tapi aku nggak ambil. Nanti minumnya di air itu teman-teman, dispenser gratis. Masih ada pulang. Kemarin terus nengokin Aki terus tuh. Nasinya nggak habis, sedikit lagi. Tapi habis teman-teman. Ambil minum dulu di sana, di dispenser. Ah teman-teman, ini kita mau nunggu mobil tuh di sana tuh di depan, nunggu mobilnya. Panasnya lihat, mari cret katanya mau ke Yuenli mau belanja. Boro-boro belanja nanti pingsan we, kataku nggak mau aku, pulang aja yuk. Jalannya begitu lihat. Dia bilang nggak usah dituntun loh ya. Aku nggak mau nuntun dia sekarang. Ya lah teh cera, iya boh, kecakau hona. Nah aku kalau keluar sama Marinces ya begitu, beda sama Mbak Kakung ya begini. Marinces aja perlakuannya sama aku begitu teman-teman. Apa-apa eman-eman. Ah sekarang kan kesini dokternya nggak ada, dokter
apa sih yang waktu dia opname itu, nah, dokternya hari ini juga apa sih lagi libur. Nah, tadinya kalau ada sekalian mau itu maksudnya daftar di itu dia gitu. Nah, ternyata tadi malam, kemarin malam bos aku itu ngedaftarinya beda dokter, jadi dia nggak mau buka itu surat keterangan opname. Nanti harus kesini lagi. Kata aku pulangnya nggak apa-apa, makin numpak mobil gratis kan, nggak usah pakai taksi lagi. Dia mah dia nggak mau makan tuh, orang lain suruh nggak usah makan, ya nggak bisa lah aku. Aku pulang dari sini sampai rumah mesti kerja. Biarin aja dia mah nggak mau makan, suruh beli ikan sama sayur nggak mau. Panas banget tuh jagatnya. Mau ke Yandi katanya belanja, aku nggak mau bawa dia. Nanti kemarinnya kalau ngedrop itu nggak bisa jalan teman-teman, kakinya lemes. Nanti ngedrop ngeglubrak di jalan mah aku ketempuan lagi. Tadi aja di taksi lagi ngobrol enak-enak. Nyerempet-nyerempet ke aku, tahu nggak? Dia lagi ngobrol tuh sama supirnya, aku diem baik kan, aku diem aja, aku sambil ngantuk-ngantuk kan. Nyerempet-nyerempet ke aku lagi, katanya iya, katanya cerita Mbak Kukang kan dia, terus bilang dia katanya sama dia berantem terus, katanya terus nyerempet ke aku, kalau sama aku katanya baik, katanya terus katanya si Tutu juga katanya lebih sayang sama Mbak Kakung daripada dia. Marinces, emang kalau dia nggak nyerempet, nggak diomelin, dia itu rasanya gatel mungkin teman-teman. Ya tak ceramahin aku mah di depan supir taksinya supaya dia dengar. Supir taksinya melongo aja, katanya si Oce, kamu datang berapa lama di sini? 12 tahun kataku. Tak kasih ceramah tuh Marinces. Langsung diem bae Marincesnya. Katanya siapa yang cemburu katanya? Aku kan cuma ngomong, yang ngomong itu bentuk dari kecemburuan kamu, terus apa? Kataku kamu itu kebiasaan kalau lagi ngobrol enak-enak nyerempet-nyerempetnya ke aku, padahal aku enggak nyenggol dia loh. Kataku mau ngobrol mah ngobrol aja kamu sama orang, nyampe-nyampe ke aku. Katanya aku lebih baik sama Mbak Kakung, sama dia nggak baik. Kata aku mana aku yang nggak baik, kamu diurusin, Mbak Kakung juga sama diurusin. Mananya yang lebih baik nggak baik, kataku. Kamu tuh setiap ngomong ini bukan sekali aja loh ya. Ini bukan sekali aja, makanya aku tadi aku kasih paham dia terceramahin depan supirnya. Itu di apa sih, pas lagi masuk jalan tol. Kataku kamu itu nggak tahu diuntung, anak-anak kamu aja lo nggak mau nganterin kamu. Aku temenin kamu ini ya bentuk aku ngurusin kamu, terus mau diapain? Kataku begitu aja cemburu. Kataku malah aku sekarang yang dominan ngurusin kamu, tak mandiin tiap hari, tak urusin, bilangnya aku lebih sayang sama Mbak Kakung. Biar nanti minggu depan hari Kamis aku opname sama Mbak Kakung, mari Ces kejang-kejang. Dijagain sama anaknya, biarin aja. Supir taksinya juga sampai nggak bisa ngomong tuh. Kalau aku salah pasti dia ngompren kan aku nyeramahin Marinces. Apa yang aku katakan ini kataku emang sebenarnya. Aku nggak fitnah. Kataku kamu kalau mau bertengkar ngomongin Mbak Kakung apa itu terserah kamu, jangan nyerempet ke aku. Karena aku itu nggak pernah ngelakuin kesalahan sama kamu sama Mbak Kakung, nggak pernah kataku. Kalau aku sekarang salah ya aku nggak apa-apa, kamu omelin, kamu komplain, aku nggak bakal nyangak gitu, nggak bakal ngelawan. Kataku enak aja setiap itu loh. Ini bukan pertama kalinya dia begitu terus. Makanya aku tadi kasih paham. Itu setiap kalau kemana-mana naik taksi waktu dulu 2 bulan kemarin bagian bos aku yang nomor 2 juga gitu. Katanya aku ini doyan ngurusin dia, apa-apa diatur, apa-apa ngurus katanya. Dia ngadu ke itu ke apa sih? Ke supir taksi juga. Aku diam aja tuh. Supir taksinya bilang, "Ya itu kan bentuk dia perhatian ke kamu," katanya. "Makanya dia mau ngurusin kamu, kan dia yang ngejagain kamu," katanya. "Ya wajar lah dia ngurusin kamu, negor kamu, supaya itu demi kebaikan kamu," katanya. Malah supirnya ngebelain aku, aku mah diem aja. "Iya," katanya, "dia tuh lebih baik sama suami aku, sama aku mah katanya nggak baik." Itu udah sering sekali teman-teman. Makanya aku tadi bilang, kamu itu jangan selalu nyenggol aku lah Marinces. Kalau kamu nggak mau dibalik-balikin sama aku, kamu kan nggak seneng kalau aku apa-apa ngejawab kamu. "Ya jangan senggol aku," kataku, "urusannya apa sama aku?" Aku udah bad mood aja tadi juga. Pas itu bosnya daftarin dokternya salah dokter, mampus enggak tuh. Katanya rugi 900 NT. Ya sana minta sama anak kamu. Anaknya yang bagian bos nomor 2 jaga enggak mau pulang anterin maknya. Kataku apa-apa itu jangan bilangnya aku. Ada sesuatu hal nyalahinnya aku. Aku loh. Apa sih tugas aku itu aku udah kerjakan dengan baik, terus kamu mau apa lagi? Biarin aja dia lapar sampai rumah.
Tuh dia lagi duduk di dalam nunggu bus. Sini busnya nanti ke sini nih. Katanya aku makan lama. Makan gak nyampe 15 menit, bilangnya lama. Mendingan lu makan bala-bala, teman-teman. Maaf sambil berdiri tuh. Bala-balanya sebabnya udah menggiurkan sekali. Masya Allah. Mobilnya belum datang. Bala-bala mirip bala-bala wing. Bakwan cuk. Cada. Thank you.